Adu argumen dan aksi walk out mewarnai forum debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang membahas perang Israel Hamas di Gaza. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan sejumlah delegasi lainnya turut walk out di saat forum debat berlangsung. Menlu Retno Marsudi melakukan walk out saat duta besar Israel untuk Amerika Serikat dan PBB Gilad Ardan berpidato dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat Selasa lalu. Sejumlah diplomat lain juga melakukan walk out saat perwakilan Israel itu berpidato. Indonesia hadir dalam sidang PBB sebagai wujud konsistensi Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina. Saat dimintai konfirmasi, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal membenarkan walk out yang dilakukan Menlu Retno yang menyoroti aksi militer yang meluas di luar Gaza dan ancaman perang di kawasan Timur Tengah.